Dr. Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan sakit. Ani rencananya akan diperiksa atas dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian terkait dengan kematian ratusan petugas KPPS. Dokter spesialis syaraf Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan mangkir dari panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hari ini dengan alasan sakit. Ani menurut jadwal akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian terkait dengan kematian ratusan petugas KPPS. Terkait dengan pasal-pasal yang didakwakan, tim kuasa hukum sempat membantah kevalidan pasal tersebut karena apa yang dilaporkan tak sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh kliennya. Tapi hari ini panggilan itu tidak bisa kami penuhi karena klien kami dalam kondisi sakit. Jadi pagi ini kami meminta kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penundaan pemeriksaan klien kami sebagai saksi.